sampai mencerahkan. Selamat siang Bapak. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Keramat. Ingin mewawancarai usaha Bapak. Sejak kapan Bapak memulai usaha ini? Usaha ini masih baru. Saya baru berjalan selama 2 bulan. Apa sih motivasi Bapak untuk mendirikan kafe ini? Itu saja untuk membuat tempat nongkrong yang enak, bukan enak juga. Apa sih keunikan dari kafe Mitranat? Banyak sekali. Yang pertama, kayak kita menyajikan 3 menu yang spesial, yang bukan di pedas biasa. Yang terdiri dari level 1 sampai level 10. Yang pedasnya bisa diukur. Terus di samping itu juga karena kita usaha makanan, kita semuanya adalah original recipe, resep yang kita buat sendiri. Seperti dari kentang goreng kita olah sendiri dari nol sampai menjadi crispy dan dengan hanya menggunakan garam dan lada. Terus juga yang es batu dan susu yang kita freezer agar menjaga kualitasnya dan tentunya terjamin bukan pakai es yang lebih berjalan karena safety dan good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.